Halo Kapten, ketemu lagi dengan saya Andi Eli Yudhistira. Pada video kali ini sedikit berbeda dari video-video sebelumnya. Hari ini saya sangat senang sekali. Paket yang saya tunggu-tunggu itu sudah datang ya. Saya termasuk orang yang tidak pernah sabaran dengan membeli sesuatu ya. Jika sudah membeli sesuatu, berulang kali saya mengecek status pengirimannya berulang-ulang di setiap hari. Saya tidak sabar akan hari ini di mana kurirnya nelpon bahwa paketnya sudah tiba. Nah, langsung saya ambil di tempatnya malam ini juga. Ini belum terbuka sama sekali. Nah, sesuai dengan judul videonya, akhirnya saya memutuskan untuk membeli sebuah remote yang menurut saya cukup mumpuni saat ini dengan sesuai dengan kebutuhan yang saya punya. Nah, kenapa akhirnya saya memutuskan untuk menggunakan sebuah remote TBS Tango 2 ya. Ada banyak sekali alasan. Alasan yang pertama adalah ya, karena saya adalah pengguna TBS Tango 1. Ya. Nah, di TBS Tango 1 ini milik saya ini tidak pernah sekalipun mengecewakan saya. Boot quality-nya sangat bagus sekali. Ya, dari TBS Tango sendiri, walaupun benar ya bukan sensor whole gimbal, tapi secara boot quality selama saya menggunakan remote ini yang paling nyaman menurut saya. Nah, sudah juga dilengkapi dengan layar HPV di sini ya, di mana kita bisa melakukan penyetingan tanpa harus repot-repot membuka goggle-nya kita. Jadi kita bisa langsung menikmatinya di sini. Nah, mengapa TBS Tango 2? Karena saya sudah mengenal TBS Tango 1 dengan good quality-nya yang tidak pernah diragukan selama saya gunakan ini. Nah, salah satu kekurangan dari remote ini adalah karena dia adalah legendaris ya, belum menggunakan OpenTX ya. Di sini belum menggunakan OpenTX tapi menggunakan software sendiri dari TBS-nya ya. Itu yang membuat kita agak sedikit sulit ya untuk teman-teman yang menggunakan multi protokol modul, membuatnya teman-teman harus memilihnya menggunakan putar-putaran belakang di sini. Itu sangat memakan waktu sekali, kita harus memindahkan dari ini, kita harus punya table-nya di mana semua berisi protokol-protokol yang kita punya. Namun saya tidak kehabisan akal oleh itu ya, dengan menambahkannya sebuah OpenTX di sini. Nah, di sini adalah OpenTX. Jadi remote ini sudah saya modif menggunakan OpenTX. Nah, bisa teman-teman lihat di sini. Jadi penyetingan OpenTX-nya bisa dilakukan sini dan menggunakan multi protokol modul. Jadi tinggal pilih protokol yang kita suka. Nah, selama menggunakan ini tidak pernah mengecewakan. Namun kenapa akhirnya saya harus berpindah ke TBS Tango 2 ya? Alasan utamanya hanya karena space ya. Semakin hari saya semakin sering berpergian ke sebuah tempat bersama keluarga, menikmati waktu dan membawa drone FPV tentunya untuk mengabadikan momen bahagia bersama. Namun remote ini termasuk salah satu remote cukup besar yang mengambil spare dan sangat besar sekali, yang membuat saya harus menggunakan ransel besar layaknya Phantom ya, seri Phantom ya, yang besar sudah tebal pula ya. Itu membuat saya sangat sedikit sulit untuk bergerak, apalagi kalau saya berpergian dengan keluarga saya menggunakan roda 2, itu sangat sulit sekali ya. Itu alasan utama saya kenapa ya. Terus yang kedua karena ringkas ya, semua modulnya sudah include ya. Di TBS Tango 2 itu sudah internal modul menggunakan TBS Micro ya, seingat saya, mohon maaf dikoreksi jika saya salah, membuat tidak ada keraguan lagi saya rasa ya. Nah, sebenarnya ini adalah remote kesayangan saya. Kenapa remote kesayangan saya? Karena sangat bagus, sangat mumpuni sekali dipadukan dengan digital ini. Ya. Di sini saya menggunakan FPV digital ya, atau DJI FPV. Ini dengan ini adalah pasangan yang sangat
serasi menurut saya. Kenapa serasi? Karena TBS Tango 1 itu memiliki TBS Sport, ya, di mana saya menggunakan digital masih bisa menikmati analog, karena TBS Tango 1 ini memiliki output TBS Sport di sini, di mana TBS Sport itu ada keluaran video outnya. Jadi video yang tadinya di layar ini bisa dikeluarkan dan melalui AV in ke Google DJI FPV ini. Nah, itu menjadi ini. Terus yang kedua, TBS Sport ini juga bisa mengeluarkan voltase. Jadi kalau tidak salah voltase yang bisa dikeluarkan ada dua, bisa 9 volt dan bisa 5 volt. Sedangkan ini membutuhkan maksimum 4S. Jadi saya rasa dengan 9 volt dan melalui kabel TBS Sport saya bisa menyalakan ini dan bisa menikmati analog. Itu mengapa saya katakan ini adalah cukup bagus disandingkan. Jadi kita tidak perlu pasang modul lagi, ya, di sini, ya, biasanya dipasang di sini dan di sini biasanya seperti ini, ya. Karena saya akhirnya menggunakan TBS Tango 2, akhirnya saya harus memasang modul seperti ini jadinya, ya. Saya mengorbankan space di remote, tapi saya harus mengambil tambahan modul analog seperti ini. Namun itu adalah pilihan, ya. Jadi di sini tujuan video ini adalah saya akan membagikan perbandingan dari TBS Tango 1 dan TBS Tango 2 yang belum saya buka di sini. Ya, kita akan melihat seberapa besar ukuran perbandingannya dan apa-apa kelebihan dari remote ini yang tidak dimiliki oleh remote ini. Dan saya rasa remote ini sudah sangat mumpuni sekali karena semenjak saya sudah melakukan upgrade atau modif ke OpenTX, ya. Namun karena masalah capability dan saya harus punya spare yang cukup ringkas untuk kemana-mana, ya, kita harus mengorbankan sesuatu dan remote ini harus saya lepas segera. Oke, untuk biar yang lain bisa menikmati kurang lebih seperti itu. Nah, ini adalah Tango 2, ya. Tango 2 versi terbaru di September, ya, akhir September 2020, di mana TBS Tango 2 yang saya beli di sini sudah menggunakan board V3. Ya, artinya V3, ya, dari versi pertama TBS Tango itu keluar dengan 250 MW, ya, miliwatt, ya, untuk powernya, dan tidak didukung oleh modul, ya, untuk tambahan modul di belakangnya. Nah, pada saat peluncurannya ini sangat banyak sekali kritikan dari pilot-pilot yang lain mengatakan di mana semua remote saat ini multi protokol adalah hal yang wajib, ya, sudah diperbaharui, ya, langsung diperbaharui dengan mengeluarkan versi kedua, ya, di mana 250 miliwatt dan bisa menggunakan modul di belakang. Jadi ada soketnya atau part yang kita beli nanti kita lihat ada partnya. Saya perlihatkan di sini. Nah, untuk versi 2 kelebihannya apa? Karena bisa dimodif ke 500 MW. Untuk teman-teman yang jago solder, ya, kalau saya sih belum terlalu ahli soldernya. Makanya saya memang menunggu kapan versi ketiganya keluar. Nah, akhirnya saya mendapatkan satu versi tiganya. Nah, kita akan melihat seperti apa versi ketiganya. Nah, ini adalah TBS Tango 2 Pro, ya, versi 3, ya, versi Pro versi 3. Nah, perbedaan versi biasa dan versi Pro hanya di gimbalnya yang bisa dilipat. Kalau versi Pro itu gimbalnya bisa dilipat. Terus kelebihan dari versi 3, boardnya sudah add-onnya atau multi protokolnya sudah bisa melalui kabel dan diklaim powernya sudah bisa langsung di 500 MW tanpa harus modif lagi. Ya, terus ada rumor juga mengatakan bahwa dia bahkan bisa di 1 watt, ya, saya kurang tahu, ya, mungkin itu rumor atau seperti apa, kita lihat saja perkembangannya nanti. Yang jelasnya itu masih simpang siur, maksud saya kurang lebih seperti itulah. Untuk mempercepat waktu kita akan melihat perbandingannya dari TBS Tango 1, TBS Tango 2 Pro versi 3. Kita lihat seberapa besar dan kita lihat apa yang terdapat dalam paket ini. Oke, kita langsung lihat di sini. Ini dia paket utama kita. Wow, dilihat di sini, wah, di sini penyok. Mungkin di pengirimannya, ya, tim Black Sheep
Seperti ini. Tidak ada tanda-tandanya sih bahwa ini versi 2.3 ya. Saya rasa sama saja sih. Tidak ada, itu saja ya. Ini bahasanya apa nih? Wow, penyok di sini ya. Apa-apa, yang penting barangnya oke ya. Kita buka bersama, seperti ini dia unboxingnya, brother. Wow. Wow, saya senang sekali melihatnya. Kita dapat beda dengan yang di YouTube ya. Di YouTube itu cuma dapatnya dari kayak tipis ya. Ternyata tasnya ini atau tas remote-nya ini cukup bagus sekali. Ya, bahannya cukup halus sekali, dilengkapi dengan logo andalan ya. Wow. Oh, mirip-mirip dengan ini case-nya DJI ya. Ternyata diperbaharui, alhamdulillah ya, kita dapat yang lebih bagus ya. Dari kalau dilihat di YouTube itu tidak terlalu oke sih case-nya. Ternyata yang datang di versi 3 ini sangat bagus sekali. Halus, kainnya halus, agak tebal ya. Oke. Kita sampingkan dulu. Kita dapat stiker-stiker ajaib ya. Nah, ini ada hahaha ya, hihihihi. Seperti ini. Wow, lumayan nih dia, kita nempel-nempel di sembarang tempat nanti ya. Kita simpan dulu di sini. Nah, ini dia TBS Tango-nya. Di sini ada apa ini ya? Wow, kita dapat remote kecil ya. Ada remote kecil di sini. Nanti kita ini bisa, ini pakai receiver apa ya? Remote kecil kayak macam ini. Ini gantungan kunci ya. Ternyata TBS pintar juga nyari sesuatu yang bisa dibagikan ya. Ini keren ini, gantungan kunci. Tapi yang paham hanya kita yang pehobi FPV. Kalau orang lain sih bilangnya ini kayak mainan saja. Oke, lanjut lagi. Di sini kita dapat, wow, kita sudah dapat ini ternyata ya. Di versi 3 ini kita langsung dapat untuk neck strap ya. Di remote-nya nanti saya perlihatkan. Jadi untuk gantungan remote ya, ini sempat juga diprotes oleh beberapa channel favorit ya, bahwa masa TBS hebat ini melampirkan seperti ini saja harus dibeli ulang ya. Ini kurang lebih 100.000 kalau harga di luarnya. Ternyata saya sudah memikirkan kemarin, saya harus membuatnya dari 3D print, ternyata dilampirkan. Wah, terima kasih, saya ya menambah semangat saya ya. Luar biasa ya, thank you TBS ya. Oke, selanjutnya kita dapat ini buat apa ya? Ya, mur-mur ini jauh-jauh. Oke, kita langsung ya. Dan ini, oh ini yang pegasnya ya, untuk ininya ya, per-pernya ya, untuk mengatur lunak tidaknya gimbalnya. Kalau lunak tidaknya gimbalnya itu kalau saya rasa tergantung selera juga sih sebenarnya. Ini dia ya, berarti include juga dengan ini. Ini versi 3-nya. Oke. Ini adalah paket utama kita. Kita buka di sini. Nah, kurang lebih seperti ini. Ini tidak dipakai. Wow. Dapat dua, bro. Ternyata dapat dua. Ini yang masuk ya di dalam paketnya. Ternyata ini ada juga. Ini yang saya maksud tasnya yang di-include itu dari versi keduanya kemarin itu. Sebenarnya cuma tas yang seperti ini yang saya maksud ini. Ternyata kita dapat dua. Wow, sangat ini ya. Saya sangat senang sekali melihat paket yang terakhir ini. Ternyata TBS Tango itu betul-betul mendengarkan keluhan ya. Jadi pelanggannya seperti apa. Dan kita langsung buka dan lihat remote-nya. Wes. Seperti ini, brother. TBS Tango 2 Pro versi 3. Mudah-mudahan handphone saya jelas ya. Saya menggunakan handphone sih ini. Ini adalah
antenanya bisa dilipat begini dan bisa dilipat seperti ini. Wah, oke ya. Oke, ini bisa diluruskan ya. Ini diangkat dan lurus dan bisa dilipat dengan diangkat dan dibengkokkan seperti ini. Bisa diangkat dan dibengkokkan seperti ini ya, biar tidak memakan tempat ya, tidak merusak gimbalnya juga. Jadi kita tidak membutuhkan lagi gimbal protektor ya, karena ini sudah terproteksi ya. Sebenarnya ini masih bisa sih, ini masih bisa turun ke bawah tuh kan, tuh dia merapat kan, ini belum merapat kali ya, tuh kurang lebih seperti ini dia ngelipat mas bro. Wah, keren banget ya. Ini ngunci ini, dia ngunci ini brother tuh ya, jadi aman. Nah, penampakannya seperti ini. Tenggo 2 kita putar-putar seperti ini ya. Ini kita balik dulu, 5000 mAh ya, baterainya menggunakan 5000 mAh, monitornya menggunakan 1,2 inci OLED. Ini adalah versi CE FCC compatible ya, di upgrade menggunakan TBS agent ya. Ini bahannya ini kayak karet brother ya, anti slip begitu, makanya ini nempel-nempel semua. Ini di genggaman mirip stick PS2 ya teman-teman, yang punya stick PS2 ini mirip banget dengan stick PS2. Nah, kita mulai satu-satu, kita review satu-satu. Di sini gimbalnya tadi sudah ya, saya angkat dulu menggunakan wow, memang agak keras ya ternyata ya. Saya juga tidak suka dengan keras seperti ini dan agak sedikit dalam. Mungkin nanti kita bisa atur ini menaikkannya. Ini sangat keras, tapi tangan saya sudah menyentuh semuanya. Semua ujung sticknya saya bisa sentuh ya, untuk jari saya. Di sebelah sini kita memiliki tombol exit, menu dan patch ya, di sebelah kiri. Nah, di sebelah kanan kita punya putaran-putaran ajaib ya, dan ini bisa digunakan enter juga, ditekan tengah tuh kan, enter sambil putar-putar ya. Sama saja sih dengan TBS Tenggo 1 ya. Nah, TBS Tenggo 1 juga seperti itu. Di sini adalah menu-menunya dan segala macam di sini, tombol-tombolnya ya, yang lebih seperti itu. Jadi sama saya rasa ya. Jadi exit, menu, patch ya, kurang lebih seperti ini. Gimbalnya seperti ini, asik ya. Dia sudah menggunakan Hall sensor ya. Di sini power button ya. Ya, ini adalah tombol powernya. Di bawahnya ada USB-C dan audio. Oh, ada audionya. Saya kurang tahu ini audionya maksudnya apa ini. Apakah koneksi bagaimana atau seperti apa, nanti kita lihat ya. Terus di sebelah sini kita lihat tombol berbeda dari tombol pada umumnya ya. Ini adalah tombol pencet-pencetan seperti ini. Oh, ini dua switch ya. Ini dua, ini. Oh, ini tiga. Ini ada tengah, ada tiga. Oh, kalau saya sih bisa kepleset ini. Saya kurang tahu ya. Nah, ini tiga juga. Oke. Jadi di sini adalah power biasanya. Terus di sini adalah dua tombol, tiga tombol, tiga pilihan. Di sini oh satu, EF ya. Jadi coba kita lihat di sini. Oh, jaraknya oke. Saya harus terbiasa ya. Jadi ini masalah selera. Saya harus terbiasa dengan ini. Tidak ada lagi tombol-tombol yang biasa seperti yang kita dulu ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Nah, inilah dia TBS Tenggo 2. Bisa dilipat seperti ini ya. Dan bisa di seperti ini dan bisa seperti ini. Jadi bisa diletakkan dalam mode seperti ini. Kita lihat, kita coba letakkan dia. Gambarnya kucing. Oke, dia bisa seperti ini. Wah. Kita letakkan dengan posisi antena seperti ini. Dia bisa ya. Tidak perlu pakai stand lagi. Oke,
bisa lipat seperti ini. Terserah teman-teman kalau menggunakan di drone-nya model seperti ini, kalau dia seperti ini, sudah seperti ini, kurang lebih seperti itu, brother ya. Oke, kita coba menyalakannya dulu. Bagaimana sih tampilannya ini? Saya kurang tahu ya. Langsung saja saja. Ini baru pertama kali ya. Welcome to Tango 2. Throttle warning. Oke, throttle warning. Switch warning. Switch warning. Oke, sudah masuk ya model 101. Seperti biasa ya. Open TX kurang lebih seperti ini. Apa ketangkap ya? Masih bisa ketangkap enggak? Oh, enggak bisa ya. Ini Open TX seperti biasa, brother ya. Nah, di sini ada trim, di sini ada tombol switch-switchnya ya. Kita coba tekan salah satu switch-nya. Oh, benar ya. Ini adalah SB, ini adalah SA, SB. Oh iya, ini ya, oke. Okay. Kurang lebih seperti ini. Nah, kita matikan saja. Ya, saya rasa untuk menunya sendiri tidak perlu terlalu seperti apa, karena ini menggunakan Freedom TX ya, atau bisa dikatakan Open TX, sama saja dengan yang lain. Nah, pilot, setelah melakukan penerbangan tadi, saya merasa gimbalnya ini terlalu keras ya, sesuai dengan isu yang beredar bahwa gimbalnya sangat keras. Jadi di sini saya merubah kayak ini ya, kurang lebih seperti ini ya. Memang disediakan di bawaannya, tinggal teman-teman ganti saja yang ada di sini, satu di sini dan satu di sebelah sini. Nah, satu di sini dan satu sebelah di sini ya. Tinggal membuka 1, 2, 3, 4 untuk mengganti yang sebelah sini. Sedangkan yang sebelah sini itu tinggal 1, 2, 3, dan 4. Nanti ini terangkat. Ini brother, ini juga terangkat. Jadi teman-teman tinggal mengganti pernya ini, yang per sebelah sini dengan pernya sebelah sini. Ya, memang dari karena banyaknya isu, banyaknya yang mengeluhkan bahwa gimbalnya itu terlalu keras ya, maka sudah disediakan dalam paketnya. Dan saya pun merasa sangat keras ya. Tadi saya coba penerbangan, saya seolah-olah belajar kembali. Saya tidak terlalu ahli terbang, tapi seolah-olah saya belajar kembali. Jadi untuk cara menggantinya itu tinggal dibuka semua ya, dilepas dari remote-nya. Ini remote-nya ya. Tinggal tadi dilepas semua remote-nya. Baut-bautnya itu jelas ya, dari sini 1 ya, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Saya buka semua ya. Saya buka semua dan ini terlepas ya. Di sini hati-hati, ini ada soket lensa di sini ya, dan di sini ada buzzer. Jadi teman-teman tinggal cabut setelah dibuka baut utamanya. Teman-teman cabut ini dulu, terus lepas ini dan lepas mic-nya, apa ya, speakernya ya, sorry ya, speakernya. Jadi setelah teman-teman membuka itu, buka lagi bagian semua baut-baut di sini, nantinya dia akan langsung terangkat teman-teman ya. Nah, ini kan di sini ada anten tuh di sebelah sini ya. Teman-teman tidak usah membuka itu karena ini bisa diangkat sebelah seperti ini. Jadi bisa diangkat seperti ini. Jadi teman-teman tidak usah membuka sebelah antena ini ya, karena agak sedikit ribet. Nah, setelah terbuka teman-teman, setelah terbuka dan bautnya semua tercabut, langsung terangkat begini, kurang lebih seperti ini. Langsung terlepas ya, gimbalnya otomatis langsung terlepas ya, otomatis langsung terlepas. Nah, memiliki, hampir saya lupa ya, tutorial ini kita memiliki modul yang di belakangnya itu, yang saya maksud itu ya, untuk multi protokol modul, dan mungkin saja menggunakan Aversky R9 dan lain-lain ya, ini bisa menggunakan ini. Nah, untuk pemasangannya sendiri itu tinggal cukup nantinya melalui bolong di sini ya, ada kurang lebih yang akan dibuka di sini untuk memasukkan fleksibelnya dan memasang di boardnya di belakang. Nah, tinggal mengambil add-on ini atau dan menempelkannya. Di sini ada 3M-nya ya,
Berarti kita akan menempelkannya kurang lebih seperti ini nantinya. Jadi dengan begitu kita bisa menambah modul ya. Modulnya itu sama seperti modul X-Lite ya, remote X-Lite pada umumnya. Kita akan pasangnya di sini. Ya, oke, mungkin nanti kalau ada kesempatan coba saya bikin tutorialnya juga bagaimana cara pemasangannya. Nah, tentu saja saya harus belajar terlebih dahulu ya, karena saya akan coba membongkarnya dan melihat ini dipasangnya seperti apa. Sekarang saya ingin membandingkannya seperti video yang saya maksud itu, bagaimana saya akan membandingkannya ukuran dari TBS Tango 1 dan TBS Tango 2. Jadi kita meminggirkan dulu di sini semua. Nah, ini adalah perbedaannya. Apakah betul-betul saya memilih sesuatu yang tepat atau tidak menurut teman-teman? Silakan sampaikan di kolom komentar ya. Apakah pilihan saya untuk akhirnya merubah dari Tango 1 ke Tango 2 ini sangat beralasan atau tidak? Silahkan disampaikan di kolom komentar. Besarnya seperti ini ya, ini kurang lebih seperti ini ya. Ini nih perbandingannya seperti ini brother ya, memang cukup besar dan sangat berat ya untuk Tango nih, seperti ini perbandingannya ya. Terus dari samping seperti ini, oh tidak muat sih ini. Dan dari bawah seperti ini ya, memang sangat jauh ya teman-teman ya, jauh sekali ya perbedaannya dari ini dan sini. Wow sangat berbeda sekali brother ya. Ya mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dan bisa saya bagikan pada kesempatan kali ini. Kita akan melihat penerbangannya nantinya seperti apa. Sebelumnya saya harus melakukan setup dulu terkait dengan TBS Tango 2 ini, karena saya belum memiliki drone yang support dengan ini. Makanya saya harus melakukan solder dulu untuk receivernya. Oke, itu saja yang bisa saya bagikan pada kesempatan kali ini dan terima kasih brother. Wow, sangat senang lagi ini. Senang lagi.